Lampu indikator merah akan on ketika. Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya, bagaimana cara merakit direct online ataupun self holding. Kemudian kita akan menambahkan 3 buah pilot lamp. Pilot lamp di sini kita akan gunakan sebagai indikator. Pada beberapa video sebelumnya kita telah belajar merakit direct online, mulai dari direct online tanpa thermal overload hingga direct online yang menggunakan thermal overload relay. Untuk videonya kalian dapat cek di playlist rangkaian dasar kontaktor atau link video saya cantumkan di pojok kanan atas video. Kita lanjutkan proses perakitannya. Pasang MCB 1 pasa 2 buah beserta kabel input dan outputnya. Tambahkan terminal trustin pada output kedua MCB. Kita menggunakan 2 buah MCB di sini dikarenakan MCB pertama kita gunakan nantinya untuk memproteksi daya yang akan kita gunakan. Dan jika aliran daya yang kalian gunakan aliran daya 3 pas, maka MCB yang kalian gunakan yaitu MCB 3 pas. Sedangkan untuk MCB kedua, di sini saya menggunakan MCB 1 pasa untuk memproteksi aliran kontrol yang akan kita gunakan. Pada rangkaian tambahkan kontaktor dan thermal overload relay. Ketika kita membuat sebuah rangkaian, misalnya rangkaian daya kita kombinasikan dengan rangkaian kontrol, yang perlu diingat ataupun dipahami ada 2 buah rangkaian yang akan kita rangkai. Pertama, rangkaian daya ataupun rangkaian kontrol. Dan saran saya, ketika kalian ingin membuat sebuah rangkaian, tentukan rangkaian mana yang terlebih dahulu kalian kerjakan. Misalnya rangkaian daya terlebih dahulu ataupun rangkaian kontrol terlebih dahulu. Hal ini memudahkan kita nantinya ketika kita ingin mengidentifikasi ulang jalur wiring yang kita akan gunakan. Artinya kita tidak keliru dalam pemasangan wiring. Kita akan kerjakan rangkaian daya terlebih dahulu. Tambahkan kabel hitam dan biru, kemudian plug-in dari terminal output MCB pertama, hubungkan pada terminal 1L1 dan terminal 3L2 pada kontaktor. Tambahkan wiring output daya, plug-in kabel hitam pada terminal 2T1 thermal overload relay, sedangkan kabel biru plug-in pada terminal 4T2 thermal overload relay. Dan untuk simulasi beban, kita akan gunakan motor listrik 1 pasa. Proses pemasangan wiring untuk daya ini telah selesai. Selanjutnya kita akan merakit rangkaian kontrol. Kita akan menggunakan 2 buah tombol. Pertama yaitu tombol stop atau NC, kemudian tombol start yaitu NO. Dari output MCB kedua, tambahkan kabel hitam, kemudian plug-in pada terminal 96 NC thermal overload relay. Dari terminal 96 thermal overload relay, hubungkan dan plug-in pada terminal 1 push button stop. Dari terminal 2 tombol stop, tambahkan kabel hitam, hubungkan dan plug-in pada terminal 1 tombol start. Dari terminal 2 tombol start, tambahkan kabel hitam, hubungkan pada terminal A1 coil kontaktor. Untuk netral coil kontaktor, hubungkan dari terminal trustin ke terminal A1 coil kontaktor. Agar nantinya kontaktor dapat terkunci, kita harus tambahkan kontak bantu pada rangkaian kontrol. Maka kita harus menambahkan wiring pada kontak bantu NO yaitu terminal 13 dan 14 pada kontaktor. Kabel pertama plug-in dari terminal 2 tombol start, hubungkan pada terminal 13 kontaktor. Dan kabel kedua plug-in dari terminal A1 coil kontaktor, hubungkan pada terminal 14 kontaktor.
kita akan tambahkan 3 buah pilot lamp sebagai lampu indikator pada rangkaian. Untuk mempercepat proses perakitan, saya telah merakit ketiga lampu indikator seperti ini. Ketiga netral pilot lamp kita hubungkan secara paralel. Kabel biru nantinya kita akan hubungkan pada terminal A2 coil kontaktor. Saya akan coba jelaskan untuk wiring dari pilot lamp. Lampu indikator merah kita akan hubungkan dan plug-in pada terminal 97 thermal overload relay. Agar nantinya ada aliran listrik yang menuju ke pilot lamp merah, maka dari terminal 95 kita akan jumper sumber tegangan ke terminal 98 thermal overload relay. Tersisa dua wiring hitam untuk pilot lamp kuning dan pilot lamp hijau. Kabel hitam untuk pilot lamp kuning kita akan hubungkan pada terminal NC22 pada kontaktor. Sedangkan kabel hitam pada pilot lamp hijau kita akan hubungkan pada terminal 2 tombol start. Untuk aliran pasa yang menuju ke pilot lamp kuning, maka kita akan jumper aliran tegangan dari terminal 13 NO kontaktor, kemudian kita jumper dan plug-in pada terminal 21 NC kontaktor. Kita akan masuk pada tahap simulasi dari direct online dengan menggunakan 3 buah pilot lamp. Simulasi pertama yang akan kita lakukan yaitu simulasi untuk rangkaian kontrol. Pada rangkaian kontrol, MCB kedua kita on-kan terlebih dahulu. Ketika MCB kedua ini on, maka yang menyala adalah lampu indikator kuning, mengindikasikan adanya aliran listrik yang mengalir pada rangkaian kontrol. Selanjutnya, tombol start atau tombol hijau ini kita tekan, maka perhatikan apa yang terjadi pada ketiga pilot lamp. Pilot lamp hijau ini on, mengindikasikan kontaktor dalam keadaan bekerja. Kemudian lampu indikator hijau on, sedangkan lampu indikator yang awalnya on berubah menjadi off. Selanjutnya tombol merah atau tombol stop pada rangkaian kita tekan, maka lampu indikator kuning akan on kembali, sedangkan lampu hijau ini off dan kontaktor akan berhenti bekerja. Selanjutnya simulasi kedua, rangkaian daya beserta rangkaian kontrol. Langkah pertama, kedua MCB, baik itu MCB kontrol ataupun MCB daya, kita on-kan. Selanjutnya tombol start kita tekan. Perubahan di sini, yang awalnya lampu kuning on, ketika tombol start kita tekan, kontaktor, lampu indikator, dan motor listrik ini bekerja bersamaan. Ketika tombol stop ini kita tekan, maka lampu indikator on, kemudian motor listrik, pilot lamp sebagai lampu indikator, dan kontaktor ini dalam keadaan off. Selanjutnya simulasi ketiga yaitu simulasi trip test button dan reset button. Pertama, kedua MCB-nya kita on-kan. Tombol start kita tekan. Lampu indikator hijau on, motor listrik on, dan kontaktor on. Pada situasi seperti ini kita asumsikan terjadinya trip pada rangkaian dengan cara menggeser trip test button. Perhatikan apa yang terjadi pada rangkaian dan perubahan pada ketiga pilot lamp. Maka lampu indikator merah ini akan menyala, sedangkan kontaktor, pilot lamp hijau, dan motor listrik dalam keadaan off. Ketika kita ingin menekan tombol start kembali seperti ini, maka kontaktor, pilot lamp hijau, dan motor listrik tidak dapat bekerja. Hal ini dikarenakan aliran listrik untuk kontrol terputus pada terminal 95 dan 96 thermal overload relay. Untuk mengembalikan kondisi terminal 95 dan 96 pada thermal overload relay seperti semula, maka kita akan menekan tombol reset pada thermal overload relay.
Jika diperhatikan ketika kita menekan tombol reset, maka akan adanya perubahan. Kesimpulannya adalah penggunaan 3 pilot lamp di sini kita gunakan sebagai lampu indikator pada rangkaian. Lampu indikator merah akan on ketika pada rangkaian terjadinya gangguan, mendeteksi adanya aliran listrik ataupun daya listrik yang berlebihan sehingga thermal overload relay akan trip. Kemudian lampu indikator kuning menyala ketika adanya aliran listrik yang standby dari MCB menuju rangkaian kontrol. Yang terakhir, lampu indikator hijau akan menyala ketika sistem kontrol yang ada pada rangkaian ini dalam keadaan bekerja. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya membuat tutorialnya, membuat reviewnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.